Baru-baru ini beredar sebuah video yang viral di media sosial Instagram memperlihatkan seorang warga negara asing di Bali yang mengamuk setelah dirinya menabrak warga lokal. Video viral tersebut dibagikan oleh sebuah akun Instagram yang @kabarnegri pada Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, memperlihatkan momen seorang bule yang mengamuk setelah dirinya menabrak seorang pengendara motor wanita. Bule di Bali buat ulah diduga mabok, tulis @kabarnegri pada keterangan video yang diunggahnya. Pada video tersebut terlihat bule tersebut mengamuk setelah dirinya menabrak pengendara motor yang merupakan warga lokal yang melintas di Jalan Padang Tawang, Canggu, Bali. Berdasarkan keterangan pada video tersebut dikatakan jika bule itu melintasi sebuah pertigaan jalan, namun ketika hendak menyeberang bule itu tidak melihat kondisi sekitar sehingga menabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Setelah menabrak bule tersebut langsung menghampiri pengendara motor yang merupakan warga lokal itu, namun bukannya meminta maaf karena telah menabrak bule itu justru memarahi warga lokal yang menjadi korban. Bahkan tak hanya memarahi bule diduga dalam kondisi mabuk itu juga disebutkan mengamuk hingga mencekik dan memukul wanita yang ia tabrak. Sementara korban yang merupakan seorang wanita kepalanya terbentur aspal saat kecelakaan tersebut. Melihat aksi itu warga yang berada di sekitar lokasi kejadian pun mencoba untuk mengamankan bule tersebut. Pada video yang diunggah beberapa warga yang tersulut emosi atas aksi bule itu terlihat memukulinya. Berusaha kabur karena dipukuli oleh warga bule itu pun akhirnya diamankan oleh warga sekitar. Hingga kini video tersebut sudah mendapat ratusan likes di media sosial dan juga beragam komentar dari netizen. Wajib deportasi gak sih? Tulis salah satu netizen, baik banget ya warga Bali, tulis netizen lainnya. Kok bule-bule di Bali makin hari makin parah kelakuannya, komentar netizen lainnya. Blacklist deh ceng kasih ke Bali LEG, komentar netizen. Ini ut kesekian kalinya bule bikin ulah, JGN sampai warga geram dan bertindak karena emosi lihat tingkah laku oknum bule, tulis netizen.